Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Malam hari ini tepat jam 20:19, hari Kamis 29 Desember 2022, saya berada di Jalan Akses sebelah utara menuju ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Saya akan memantau kemegahan Masjid Terapung Al-Jabar Kota Bandung di malam hari ini, satu hari menjelang diresmikannya pada esok hari 30 Desember 2022, hari Jumat. Pemandangan Masjid Terapung Al-Jabar Kota Bandung di malam hari sungguh sangat indah dan megah sekali. Lampu warna-warni bergantian merupakan pemandangan yang unik dan cantik di malam hari. Masjid Terapung Al-Jabar Kota Bandung ini berada di Kelurahan Cimincrang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Ada beberapa akses jalan menuju ke Masjid Terapung Al-Jabar ini. Yang pertama dari sisi sebelah utara dari Jalan Soekarno-Hatta, masuk menuju ke Jalan Cimincrang. Jalan Cimincrang berada sebelah selatan dari Jalan Soekarno-Hatta, sekitar 700 meter dari Bundaran Cibiru ke arah barat, atau sekitar 400 meter dari Polda Jabar ke arah timur. Akses kedua dari arah Ciwastra menuju ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA di sisi sebelah selatan, kemudian belok kiri ke arah Jalan Cimincrang. Atau khusus untuk esok hari, karena area parkir disediakan di area GBLA, jadi dari arah Ciwastra terus langsung menuju ke area GBLA. Akses ketiga dari jalan kecil di sebelah timur, yaitu Jalan Bayangkara, dan nantinya akan terus ke area Babakan Sayang, kemudian akan berbelok ke area Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Dan akses yang keempat, nah ini merupakan akses yang baru saja dibuat, yaitu melalui area perumahan Sumarekon, dan nanti akan langsung menuju ke arah barat atau sisi sebelah barat Masjid Terapung Al-Jabar Kota Bandung di sisi sebelah utara. Sahabat, beberapa menit kita nikmati suasana yang sangat unik dan indah di malam hari ini. Pemandangan Masjid Terapung Al-Jabar Kota Bandung.
Sahabat, itulah informasi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, hari Kamis 29 Desember 2022, terkait penampakan Masjid Terapung Al-Jabar Kota Bandung di malam hari dan satu hari menjelang dilaksanakannya peresmian, yaitu pada besok hari Jumat tanggal 30 Desember 2022. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.